Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Aziz. Terima kasih sebab dah klik video ni. Okey, seperti yang korang boleh tengok dalam tajuk video ni, aku baru je habis selesai 30 hari dalam challenge 200 push-ups in a day for 30 days challenge. Okey, dalam video ni aku nak share dengan korang macam mana aku punya journey dari hari pertama hingga ke hari 30. So, yang pertama sekali aku akan share dengan korang aku punya jadual workout dulu. So, yang pertama sekali aku nak share dengan korang aku punya jadual workout lah. Okay, aku workout 6 hari seminggu, 6 kali seminggu lah. Aku cuti hari Jumaat. Hari aku cuti tu sama juga dengan hari aku cheat day. Aku tak exercise dan aku boleh makan je apa yang aku suka pada hari tu. Tapi based on calorie intake jugalah. So aku monitor betul-betul calorie intake aku. So kalau korang nak monitor calorie intake korang, korang boleh try Google calorie intake calculator dan korang boleh dapatlah korang punya average berapa calorie yang korang kena makan sehari untuk maintain weight, untuk lose weight and untuk gain weight pun ada sekali. Okay, so jom kita tengok video clip yang aku buat untuk korang tonton dekat rumah. Okay, sebelum kita nak mulakan kita punya challenge 200 push-ups untuk sehari selama 30 hari, kita kena mulakan hari kita dengan protein shake dulu. Okay, kalau korang nak tahu macam mana aku buat protein shake versi homemade, korang boleh tengok link dekat atas ni. Jadi, tanpa buang banyak masa, jom kita mulakan kita punya challenge 200 push-ups untuk sehari selama 30 hari bermula sekarang. Hari ke-11 dalam challenge 200 push-ups untuk sehari dalam masa 30 hari. So, jom kita start push-up. Ini merupakan seminggu terakhir dalam challenge 200 push-ups untuk sehari selama 30 hari. Jadi jom kita habiskan challenge ni sampai ke hari 30.
Okay, persoalan dia kenapa aku pilih untuk buat challenge 200 push-ups untuk sehari selama 30 hari ni? Kenapa aku tak buat challenge lain? Kenapa aku tak teruskan workout macam orang biasa? Biasanya orang kan workout hari pertama buat chest dengan bicep, hari kedua buat back dengan tricep, lepas tu buat leg, buat abs, cardio kan dan sebagainya lah. Dia punya reason dia sebab aku nak test aku punya kebolehan dalam push-up sebab aku memang tak pandai nak buat push up, tak boleh nak buat banyak. Aku hari pertama aku masuk dalam challenge ni, aku hanya boleh buat 15 push up maximum dalam sekali jalan in a row. So dal bila aku dah apa orang panggil bila aku dah masuk dalam challenge ni, aku dah buat hari-hari 6 hari seminggu, 1 hari cuti. Aku dapat rasakan yang aku punya strength bertambah dan aku boleh buat more push ups, aku boleh buat push ups dengan jumlah yang lebih besar, yang lebih banyak berbanding dengan hari pertama yang aku boleh buat 15. So kalau korang nak tengok berapa banyak yang aku boleh buat, korang kena tengok video yang aku sediakan ni lah. Okay, so jom kita tengok video klip yang seterusnya ni. Okay, so hari ni merupakan hari ke-9 dalam kita punya challenge 200 push-ups untuk sehari selama 30 hari. So hari ni aku akan try untuk buat seberapa banyak push-up dalam sekali jalan. So jom kita tengok macam mana. Alright. Okay guys, hari ini merupakan hari ke-19 dalam challenge 200 push-ups untuk sehari selama 30 hari. So dalam hari ke-19 ni aku akan test seberapa banyak push-up yang aku boleh buat dalam sekali jalan. So pada hari ke-9 itu hari aku dapat 30 push-ups. So selepas 10 hari aku akan test sekali lagi iaitu hari ini berapa banyak pula dalam sekali jalan. Okay, so jom kita start. Okay guys, so korang dah tengok tadi aku boleh buat 40 push-ups dalam sekali jalan. So sebelum ni aku boleh buat 30. Jadi selepas 10 hari aku berjaya buat sampai ke 40 push-ups in a row dalam sekali jalan. Okay, so jom kita tengok hari ke-29 iaitu 10 hari daripada sekarang macam mana. Alright. Okay guys, hari ni merupakan hari ke-29 dalam challenge 200 push-ups untuk sehari selama 30 hari. Jadi hari ni aku akan test lagi sekali berapa banyak push-ups yang aku boleh buat dalam sekali jalan. So, hari ke-9 itu hari aku boleh buat 30. Hari ke-19 aku boleh buat 40. Jadi jom kita tengok hari ni aku boleh buat berapa banyak pula. Okay, so jom kita mulakan push-up kita. Okay. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head
to her toes. Yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game I'm gonna play. Okay, nampaknya aku boleh buat 43 push-ups pada hari ke-29, okay? Nampaknya hari ke-9 aku boleh buat 30, hari ke-19 aku boleh buat 40 dan hari ke-29 aku boleh buat 43 push-ups dalam sekali jalan. Okay, so aku rasa ini saja test yang aku nak buat sepanjang challenge 200 push-ups untuk sehari selama 30 hari. So, jom kita tengok result dia macam mana. Okay, so korang pun dah tengok video klip yang tadi. Aku boleh buat 43 push-ups dalam sekali jalan berbanding dengan hari pertama. Aku cuma boleh buat 15 push-ups in a row dalam sekali jalan. Okay, so bagi diri aku ini adalah satu achievement yang sangat-sangat besar secara peribadilah. Okay, kalau korang dekat rumah tu boleh buat banyak lagi push-ups daripada aku tunjukkan dalam video ni, korang boleh share dekat ruangan komen dekat bawah berapa banyak korang boleh buat dan berapa lama korang train untuk dapatkan jumlah berapa banyak tu lah. Okay, so aku rasa tak nak ulas panjang pasal benda ni. Aku akan teruskan kepada result dari hari pertama, hari 15 dan juga hari 30. So jom kita tengok video yang aku buat untuk korang penonton dekat rumah, khas aku buat ni. Okay, so jom kita tengok. Aku pun rasa video sampai setakat ni je sebab aku pun dah share dengan korang aku punya journey macam mana, aku punya result macam mana kan. Okay, so apa yang aku boleh simpulkan dalam video kali ni adalah aku nak ajak korang untuk try buat challenge ni sekali. Tapi kalau korang tak mampu untuk buat 200 pun tak apa, korang boleh try dengan 50 dulu ataupun 100 dulu. Tapi bagi korang yang dah advance, korang boleh teruskan dengan 300, 400 dan so on lah. Okay, so let's spread the positivity and stay healthy. Aku ni Aziz Azimi. Aku jumpa korang di lain video insyaAllah. Assalamualaikum dan bye-bye.